lagi dengan saya Adik. Untuk kali ini sekaligus langsung saya akan mereview 2 mesin oven 10 rak 1 pintu di mana menggunakan sistem kontrol otomatis dan pemanasnya menggunakan gas yang ramah lingkungan pastinya. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk mereng dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Oke, jadi untuk kali ini saya langsung membuka 2 mesin oven 10 rak 1 pintu di mana masing-masing dari ovennya ini sudah terlihat juga ada 10 loyang stainless. Di mana untuk ukuran loyangnya sendiri itu adalah ukuran loyang yang kecil. Jadi untuk kami sendiri itu untuk oven ada 2 jenis ukuran loyang. Yang pertama loyang kecil seperti ini atau loyang panjang yang biasanya digunakan untuk oven yang 2 pintu. Nantinya dari sistem kontrol otomatis dari mesin ini sama-sama sudah menggunakan sistem kontrol otomatis. Jadi mulai dari panelnya sama, ada tombol powernya, ada timernya juga, bisa diatur dengan durasi waktu maksimal adalah 10 jam. Dan ada juga termo kontrol untuk pengaturan suhunya, yang dimana suhunya itu bisa diatur antara 30 sampai 110 derajat. Dan ada 2 lampu indikator, yang hijau menunjukkan dari sistem operasional mesin dan yang merah menunjukkan dari sistem pemanasan untuk unit mesin ini. Dari unit mesin ini sama-sama terlihat juga untuk di kanan kirinya terlihat lubang-lubang untuk sirkulasi udara panas, di mana nanti supaya panasnya itu bisa merata dari setiap loyangnya. Jadi loyang di bagian bawah sampai loyang di atas itu panasnya bisa rata dan maksimal juga. Dibantu dengan exhaust fan yang ada di atasnya oven ini untuk membantu sirkulasi udara panas dan pembuangan uap air saat proses pengeringan dilakukan. Untuk oven sendiri ini bisa digunakan untuk proses pengeringan serbaguna atau beragam. Mulai dari pengeringan biji-bijian, ada juga untuk pengeringan tepung, ada juga untuk pengeringan gula semut, ada juga untuk pengeringan emping, dan banyak lagi yang lainnya, kerupuk ataupun sejenisnya. Dan nantinya untuk oven ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Untuk oven sendiri kami hadir dengan beberapa kapasitas. Ada yang mulai 5 rak, ada yang mulai 10 rak seperti ini, ada juga yang mulai 20 rak, dan ada juga yang 40 rak dengan varian loyang yang beragam. Untuk loyang pertama nanti bisa dipesan untuk loyang stainless seperti ini. Dari bahan bakunya sudah menggunakan stainless yang nantinya sudah sangat aman meskipun digunakan untuk proses pengeringan makanan. Karena untuk stainless yang digunakan sudah sangat cocok untuk proses pengeringan makanan. Dan untuk stainlessnya sendiri itu nanti bisa di upgrade atau di custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi untuk stainless yang standar atau stainless yang food grade khusus untuk makanan, stainless 304, kami pun juga ada, tinggal disesuaikan dengan tim marketing kami. Selain menggunakan loyang stainless seperti ini, kami pun juga hadir dengan loyang dengan jenis korporasi. Jadi ada yang jenis stainless, tapi stainlessnya itu lubang-lubang. Dan selain itu kami juga hadir dengan loyang kasa stainless. Jadi kami pun memiliki 3 varian loyang. Yang pertama ada loyang stainless standar, yang kedua ada loyang stainless lubang-lubang, dan yang ketiga ada loyang kasa stainless yang nantinya sangat cocok dan tinggal disesuaikan aja dengan produk Anda. Banyak sekali dari konsumen kami itu mengcustom atau nantinya menambahkan beberapa perat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang pertama mulai dari panelnya, nanti mungkin untuk timernya bisa di-upgrade dengan timer digital. Jadi kelihatan nanti angka yang sudah berjalan berapa dan batas angka yang kita tentukan juga berapa. Terus di termo kontrolnya nanti bisa di-upgrade juga dengan termo kontrol digital. Nanti untuk suhunya kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Dan nanti di dalamnya akan terlihat juga indikator suhu yang sedang berjalan. Jadi kita sudah mengetahui suhu panas yang dicapai oleh mesin oven ini berapa dan batas suhu yang kita gunakan berapa. Selain itu juga di bagian dalamnya nanti bisa di custom juga menggunakan lampu UV. Jadi biasanya ada beberapa konsumen kami yang melakukan sterilisasi sekaligus proses pengeringan. Jadi di dalamnya ditambahkan lampu UV untuk membantu sirkulasi dari proses pengeringan dan sterilisasi saat proses pengovenan. Selain itu juga di bagian dalamnya bisa di upgrade. Bagian dalamnya jadi dari standar kami itu sudah menggunakan galvalum diamond. Jadi galvalum ini sudah sangat cocok digunakan untuk oven-oven. Dan nantinya apabila material atau jenis bahan baku yang Anda keringkan itu tertentu atau khusus, nanti bisa di upgrade juga untuk bagian dalamnya menggunakan stainless. Dan stainlessnya pun kami memiliki 2 varian. Yang pertama stainless standard dan stainless food grade khusus untuk makanan. Selain itu juga nanti di bagian dalamnya nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Ada dan nanti sistem pemanasan menggunakan bola lampu, ada yang sistem pemanasan menggunakan gas LPG, dan ada juga sistem pemanasan menggunakan heater. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selain itu juga nanti di tampilan luarnya, nanti di bagian pintunya ini nanti bisa di-upgrade juga menggunakan kaca. Jadi saat nanti kita pengovenan, kita tahu nanti di posisi seperti apa dan sampai proses di mananya untuk pengovenan kita bisa memantau tanpa harus kita membuka dan menutup pintunya kembali. Di bagian bawahnya nanti kita
kita bisa upgrade juga untuk kakinya, kita ganti dengan roda supaya mudah dalam prosesi moving atau perpindahan dari unit oven ini. Dari oven ini sendiri itu untuk ukurannya itu pastinya beragam. Jadi untuk yang kapasitas 10 rak satu pintu ini untuk ukurannya adalah 60, ke belakangnya 60, dengan tinggi untuk oven ini adalah 170. Jadi tidak memerlukan tempat yang terlalu besar untuk tempat oven ini, dan nantinya untuk penataan dari oven ini atau penggunaan juga sudah sangat mudah sekali. Karena nanti banyak ibu-ibu itu kalau pakai oven loyang-loyangnya panjang sekali itu agak kesusahan. Jadi solusinya pakai oven yang jenis seperti ini. Oke, untuk kali ini kita tiba pada waktu untuk operasional dari mesinnya. Langkah yang pertama harus kita pasang adalah pastinya selang dan regulator. Untuk unit mesin ini nanti pastinya juga sudah dilengkapi dengan selang dan regulator. Jadi nanti sudah ada paketan selang dan regulator yang sudah kami sediakan untuk setiap pembelian unit mesin kami. Selain itu juga nanti kita tinggal sesuaikan dengan buku petunjuknya. Jadi untuk buku petunjuk ini tinggal kita baca aja, kita sesuaikan dengan ukuran mesin dan komponen-komponen yang kita gunakan. Jadi setelah kita memasang selang dan regulator pada unit mesin ini, khususnya di bagian belakang, kita juga jangan lupa pasang untuk stekernya atau colokan arus listriknya. Jadi kita colokan ke arus listrik dan pastinya kita tutup juga untuk ovennya supaya nanti untuk pengovenannya bisa berjalan dengan maksimal. Setelah itu kita lakukan semua, langsung kita berada pada panelnya. Langkah yang pertama adalah kita atur dari timernya dulu. Mesin ini sudah menggunakan sistem kontrol otomatis. Saat timer belum kita atur tapi mesin kita nyalakan, otomatis mesin tidak akan mau berjalan, jadi akan closing sistemnya. Dan saat nanti untuk operasionalnya harus pertama kita atur dari timernya dulu, kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu termokontrolnya kita atur juga. Jadi angkanya bisa diatur untuk suhunya mulai dari 30 sampai 110 derajat. Dan nantinya otomatis langsung kita nyalakan. Di sini akan terdengar suara pematiknya, tik-tik-tik-tik, menunjukkan dari sistem pemanasan yang sedang berjalan. Ditandai dengan lampu indikator merah. Dan yang hijau menunjukkan dari sistem operasional mesin untuk berjalannya sesuai dengan timernya. Untuk mesin sebelahnya juga sama, langkah pertama kita atur timernya, kita atur suhunya juga. Langsung kita nyalakan, secara otomatis sistem operasional mesin akan langsung berjalan. Saat nanti sistem operasional mesin telah berjalan dan suhu sudah tercapai, otomatis lampu indikator merahnya akan mati seperti ini, menunjukkan bahwa sistem pemanasan ada di dalam unit mesin ini telah tercapai. Dan nanti saat pemanasan sedang berjalan kembali, otomatis lampu indikator merahnya akan kembali menyala, menunjukkan dari sistem pemanasan kembali bekerja. Dan untuk mematikan dari mesin ini bisa mati dari timernya atau langsung kita bisa matikan dari saklarnya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami. Komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store atau App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk mering dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya, Ade. Sampai jumpa.